Ini Jalan Sukalila Utara, saudaraku. Bisa dilihat, karena saat ini menjelang maghrib, maka toko-toko di sekitar jalan ini sudah tutup. Saudaraku, kalau siang, jalur ini sangat padat. Karena di depan sana ada pasar namanya PGC, pasar pagi yang memang menyediakan keperluan sandang pangan serta papan. Sehingga tentu saja di jalur ini kalau siang hari sangat-sangat padat. Nah, di jalur inilah posisi makam Tumenggung Arya Wiracura atau Tan San Cheikong. Bisa saudaraku lihat, ini sudah termasuk situs yang tentu dilindungi Undang-Undang Cagar Budaya. Mungkin saudaraku mendengar suara ceramah atau suara orang lagi ngaji. Ini kebetulan di depan komplek makam keramat ini ada masjid. Ada masjid yang memang aktivitas keagamaannya sangat sangat luar biasa padat. Mari saudaraku kita masuk ke komplek makam Tumenggung Arya Wiracula ini. Nah, kita diberikan pemandangan pertama masuk dengan pagar warna merah. Warna merah memang identik dengan etnis Tionghoa. Lokasi komplek makam Tumenggung Arya Wiracula ini memang tertata rapi. Walaupun memang di sisi kiri ada bangunan-bangunan yang mohon maaf agak kumuh. Ini jalur atau jalan menuju makam Tumenggung Arya Wiracula. Lihat saudaraku, jalannya tertata rapi. Ini suasana di sekitar komplek makam Tumenggung Arya Wiracula. Nah, kita langsung menuju makam Tumenggung Arya Wiracula. Nah, ini saudaraku, makam Tumenggung Arya Wiracula. Makamnya didominasi warna merah seperti pintu pagar ketika saya masuk. Di sini ada tempat untuk sembahyang. Nah, ini dewa langit. Jadi kalau ada etnis Tionghoa melakukan sembahyang, disinilah tempatnya. Tumenggung Arya Wiracula ini disebutkan dulu datang ke Tanah Caruban atau ke Cirebon, itu masuk dalam rombongan Dewi Ongtin. Ada beberapa makam serupa di sini, saudaraku. Nanti coba kita eksplor. Hanya memang Tumenggung Arya Wiracula ini menjadi tokoh sentral di makam ini karena pada masanya beliau ini salah satu sosok yang sangat setia mengabdi kepada Dewi Ongtin yang notabene istri Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Maka kemudian beliau pun
menjadi Muslim dan ikut menyebarkan agama Islam di tanah Caruban atau di Cirebon dan sekitarnya. Ini saudaraku, coba kita naik. Ini makamnya, gundukan tanahnya. Biasanya memang makam Tionghoa itu selalu bentuknya seperti ini, atau kita kenal dengan istilah namanya bong. Nah, kita menuju ke makam lainnya. Ini makam awalnya Tumenggung Arya Wiracula. Nih, saudaraku, coba lihat di sini juga ada dupa untuk sembahyang. Sekali lagi, saudaraku, ini makam pengawal Tumenggung Arya Wiracula. Posisi makam ini agak di depan. Jadi lebih di depan dari posisi makam ini lebih ada di depan ketimbang makamnya Tumenggung Arya Wiracula. Sudah kulihat itu makam Tumenggung Arya Wiracula ada di belakang. So, saudaraku, tunggangan Arya Wiracula, Tumenggung Arya Wiracula ini juga dimakamkan di sini, tepat di belakang makam Arya Wiracula. Mari kita lihat makamnya seperti apa. Ini ada yang lagi bakar-bakaran. Nah, ini makamnya tunggangan Tumenggung Arya Wiracula. Disebutkan tunggangan Arya Wiracula ini kuda yang kemudian meninggal dan dimakamkan di sini. Bisa lihat saudaraku, agak panjang makamnya di belakangnya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini makam sama pengawalnya Tumenggung Arya Wiracula. Tapi sosok yang dimakamkan di tempat ini, makam yang dua ini, itu bukan dari etnis Tionghoa. Dia penduduk asli pribumi, maka kemudian tampilan makamnya pun berbeda dengan makam Arya Wiracula atau Dewa Bumi atau makam pengawal yang berada di depan tadi, termasuk juga makam kuda tunggangan Arya Wiracula. Makam dua pengawal ini layaknya makam yang sering kita jumpai di pemakaman-pemakaman Muslim. Ya, saudaraku. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Berbeda dengan makam-makam Arya Wiracula atau makam-makam yang memang ada di komplek ini. Dua makam ini layaknya seperti makam-makam yang ada di tempat pemakaman umum khusus untuk warga beragama Islam. Nah, ini saudaraku, ini memang bentuknya seperti makam, tapi konon ini makomnya Nyimas Gandasari.
Bisa lihat saudaraku. Ini bentuknya memang seperti ini. Assalamualaikum. Saudaraku, saya agak sedikit terbawa suasana karena memang Nimas Gandasari ini pada zamannya satu tokoh atau satu sosok yang memang selain rupawan, cantik, juga sangat tinggi ilmunya atau kanuragannya. Disebutkan ini bekas terperosoknya Nimas Gandasari, wallahu alam bisawab. Ini dibiarkan seperti ini menurut ibu juru kunci tadi. Sengaja ditandai dengan empat tembok yang lebih tinggi dan sengaja dibikin terbuka untuk menandakan bahwa ini bukan makam, tapi ini makom. Makomnya Nimas Gandasari. Baik, saudaraku. Kita coba korek lebih jauh tentang sosok Tumenggung Arya Wiracula ini. Sejarah bagaimana Raden Tumenggung Arya Wiracula ini sampai ke Jawa? Iya, saya dengar dari warga Tionghoa, katanya dia tuh orang Tionghoa asli, cuman dia tuh kesini ngawal Putri Yontin, istri Syekh Syarif Hidayatullah. Terus dia tuh nggak mau pisah dari orang Cirebon, akhirnya dia dikasih gelar Tumenggung Arya Wiracula, tanah kasih tanah keraton gitu. Nah, dia tuh ngabdi sama orang Cirebon. Jadi ini dia juga yang bikin apa arsiteknya, mana tuh mega mendungnya yang di Gua Sunyaragi, dia arsiteknya. Arsiteknya tuh dia. Iya. Gua Sunyaragi itu. Iya. Nah, terus dia tuh ngabdi sama orang Cirebon lama-lama, jadi dikasih gelar Tumenggung Arya Wiracula. Bu, pada abad keberapa atau tahun berapa, Bu, kira-kira? Kira-kira abad 18 atau 18. Ya, berbarengan dengan Syekh Syarif Hidayatullah aja ya. Bu, ini apa? Dia kan muslim ya, sudah muslim ya? Sudah muslim. Dan dia juga ikut melakukan proses penyebaran agama Islam ya? Iya. Ada enggak, Bu, Ibu pernah merasakan misalnya sebagai juru kunci di sini bertemu dengan beliau baik secara langsung maupun lewat mimpi? Kalau secara mimpi suka, kalau misalkan dulu juga pernah, itu kayak mimpi nggak mimpi gitu tuh, dia tuh datang gitu, jadi dia tuh nongol dari sini, cuman nggak tahu mukanya, cuman beriringan gini, nggak berhadapan gitu, cuman dia suka senyum gitu. Sosoknya gimana, sosoknya? Sosoknya ya seperti orang Chinese gitu. Terus pakaiannya? Pakaiannya pakaian adat-adat zaman dulu. Namanya zaman Chinese zaman dulu aja gitu. Cuman dia kan sebenarnya kalau misalkan dari budayanya, dia nih yang punya yang ituin arsiteknya ini bojinya lagi. Terus kalau bagian ini dia bagian kedutaan, jadi bagian dia tuh tata cara zaman dulu tuh bagian pedagang. Makanya yang datang ke sini orang jarak kebanyakan pedagang. Pernah suatu hari tuh orang Bali di sini sampai 2 minggu lebih, istrinya kan kena kanker payudara dia tuh. Nah, terus dia ambil abu hionya, diolesin ke payudaranya, gak jadi operasi. Jadi mungkinan kepercayaan juga ya, sih. Karomahnya ya. Ya. Selain itu karomahnya apalagi, Bu, yang pernah Ibu dengar atau yang Ibu tahu? Ya banyak orang-orang pada jarak kan kadang-kadang
nih Bu, saya minta ini. Kalau saya kan nggak mau sih, jadi orang yang datang ke sini suruh itu sendiri, minta sendiri biar abdol gitu. Jadi saya cuma nunjuk-nunjukin aja gitu tuh Pak. Nah, ada yang cerita gimana ya, alhamdulillah semenjak datang ke sini tuh ibaratnya kayak dibukain jalan rezekinya. Yang namanya rezeki memang semua dari Gusti Allah, cuman ada aja gitu tuh. Bu, yang ziarah ke sini itu kan tidak melulu orang pribumi, ada dari etnis Tionghoa. Ada dari Tionghoa, dari Jakarta, dari Bandung, dari Bali juga ada. Terus dari orang-orang luar kota, dari Surabaya gitu. Kalau misalkan bulan mulud itu dari pesantren-pesantren, dia pada kirim doa kubur gitu, karena dia kan udah muslim gitu. Kebanyakan juga dari pesantren pada kesini. Ya kalau bulan mulud ya. Cuman nggak siang hari. Kebanyakan tuh jam 1 malam, mungkin lebih khusus apa gimana gitu tuh, nggak ada yang ganggu. 24 jam ini terbuka ya? Iya, kalau misalkan ada yang mau datang paling manggil saya dari samping, kalau enggak ada minta nomor telepon gitu. Jadi ntar dia mau kesini minta diberesin dulu, kayak si Ko Erik dari Bandung juga gitu. Ya hari ini mau datang, tolong beresin dan saya bersihin dulu. Oh, secara khusus ada nggak secara khusus yang katakanlah dia menyampaikan keinginannya ke ibu secara khusus berziarah sini? Belum ada, cuman pernah sih ya mimpi, kayak nggak mimpi gitu. Alhamdulillah tempat saya sekarang banyak kemajuan, sekarang bersih. Kalau dulu kan liar tuh, belum ada yang ngumpulin sini, jadi buat tempat-tempat anak-anak liar apa kotor gitu. Kalau sekarang bersih, jadi dia ngerasa seneng gitu tuh, rasa seneng. Alhamdulillah tempat saya ada yang merhatiin gitu. Ya, beliau datang ya, di mimpi. Cuman ya kira ini siapa, cuman dia tuh nggak ngomong saya siapa-siapanya tuh, dia nggak terbuka, cuman saya yang di sini gitu. Ya alhamdulillah ya, udah dijagain, udah dibersihin gitu. Gue bisa disebutkan satu-satu persatu. Tadi memang saya sudah di laporan pandangan mata sudah saya paparkan satu persatu, tapi lebih lengkap saya kira ibu yang lebih tahu. Yang sebelah sana itu makam siapa? Yang sebelah sana itu Dewa Langit. Dewa Langit. Kalau yang depan sini Dewa Bumi. Dewa Bumi ini. Iya, kalau yang depan situ itu pengawalnya beliau. Oh, itu tuh Dewa Langit bukan Dewa Bumi ya? Dewa Langit, kalau ini Dewa Bumi. Terus ada juga ya, kalau yang orang Chinese dia sebut Tikong. Ini tuh Tikong ya, karena tempat ini ya upacara sembahyang ya. Jadi sebelum ngadep ke dia pasti ngadepnya ke sini dulu. Kalau ini Dewa Langit atau Dewa Bumi, kalau ini juga sama Tikong kecil. Jadi itu bukan makam sebetulnya. Bukan. Jadi itu tuh ya kemungkinan makam pengikutnya dia, cuma dikasih nama. Kalau nggak salah tuh Dewa Langit atau Dewa Bumi gitu. Ya artinya di sana nggak ada jasad ya? Nggak ada kayak di sini. Nggak ada jasad ya. Cuman kalau sembayang ya semua di sembayangin. Ya, gitu. Kecuali misalnya yang di sini memang ya, ada jasad ya. Mimpi itu ada. Dulu pernah dikasih mimpi tuh. Ya kayak nggak mimpi juga gitu, setengah kayak orang nggak sadar. Itu dalamnya tuh kayak peti gitu, peti zaman dulu. Kemungkinan barang bawaan dia apa gimana gitu. Tapi dia tuh salib tuh. Tengahnya tuh salibnya salib kayak emas-emasan gitu. Ini yang ya, sebelah sini yang depan. Yang depan tuh itu yang itunya. Yang pengawalnya. Nah, kalau samping sebelah sini kanan itu kuda. Ya. Ya, kalau yang di belakang berarti dia tuh pembantunya. Kalau yang belakang masih sudah muslim ya, bukan etnis Tionghoa, karena makamnya ya. Juga berbeda. Makamnya juga udah muslim karena dia orang muslim. Kalau nggak salah namanya tuh dari orang Keling kan, Nyi Ageng Keling sama Ki Ageng Keling. Oh, suami istri. Iya suami istri, tapi kalau yang suaminya dulu pernah dengar dari Jakarta kan dia panggil kurungan tuh. Dia bilang saya Eryang Suryo Patigeni. Berinding. Ya, yang ini tuh. Iya yang di belakang tuh yang makam suami istri itu yang pembantunya. Nah, dengar-dengar lagi kalau yang di bawah itu Tapak Kilas. Jadi tapaknya Mas Gendasari atau siapanya zaman dulu ini Mas Gendasari perang sama si Magelung apa siapa, mungkin dia lari agak sini gitu. Jadi ada tapaknya di sini. Kalau ini Tan Sam Saikong kalau nama Tionghanya, kalau nama Tumenggungnya dikasih gelar nama Tumenggung Arya Wiracula. Tumenggung Arya Wiracula ya. Dari Keraton Kesepuhan.
Nah, dia tuh dikasih nama Temenggung Arya Wirajula itu dari Kasepuhan. Dari Kasepuhan, dari kantor Kasepuhan. Nah, tanah ini juga bukan tanah hak milik, ini jadi tanah keraton. Longkon ya. Iya. Oke, ini situs kan dia? Situs ini udah termasuk cara budaya. Ada bantuan enggak dari pemerintah daerah untuk pemeliharaan? Alhamdulillah sih, selama tinggal di sini ya tadinya tuh enggak pernah ada gitu, cuman lama-kelamaan pas udah ini ya ya dapet lah, ya alhamdulillah cuma 100 itu, cuman ngambilnya tuh 100 apa? 100.000. Cuman diambilnya tuh jadi ntar sekalian ngasih dia, dulu pertama kali kasih tuh 300 3 bulan sekali. Apa itu yang ngasihnya? Dari cagar budaya. Oh, dari ini ya, dari pariwisata. Kalau yang ngebangun ini dulu yang saya tahu di sini kan agak tidak terurus ya sekarang. Iya, sekarang yang ngurusnya ya, ya maksudnya kalau setiap orang jarah gitu, jadi dia partisipasi sendiri gitu, jadi inisiatif, ah ini kotor. Kalau orang sininya kan jarang sih mau ngubungin siapa, susah gitu. Jadi kadang-kadang orang jarah, ini juga dari Bandung kemarin nelfon, mbak mau ke Cirebon cuman masih corona jadi belum bisa. Oh, yang ngebangun ini tuh makam. Kalau yang ngebangun Rasul, emang dari awalnya udah kayak gini. Oh, dari dulu posisi. Iya, posisi makam saya datang dari Bumi Ayu, asli orang Bumi Ayu, tinggal di sini tahun 2000 udah kayak gini. Udah kayak gini, mungkin dulunya juga begini ya. Dulunya udah kayak gini, cuma nggak keramat, jadi nggak ada chat, nggak ada apa. Nah, suatu hari datang orang dari orang Jakarta, tahu orang mana itu. Ini Pak, makam udah tutup, nggak kelihatan sama alang-alang tuh. Nah, dikasih uang saya itu 1 juta sama orang tersebut tuh. Saya beliin arit, jadi barang arit cuma tuh, anak istri itu barang arit. Alhamdulillah, terus ini kayak kurang pantas gimana ya, oh boleh enggak saya minta cat, saya terus beliin cat itu 1 kaleng, ini cukup enggak cat putihnya 2 kaleng besar sama yang merah. Baru itu dari, kalau yang rutin tuh dari Bali, dari Jakarta, sama dari Bandung. Maka kalau tempat keramat itu biasanya ada ikon ya, ada iya. Misalnya katakanlah sumurnya atau apanya, kalau di sini apanya? Ada sumurnya juga. Ada sumurnya? Sumur apa namanya? Sumurnya sumur biasa aja, sumur zaman dulu, maksudnya tuh ya sebelum kita anak ada mungkin udah ada sumur itu. Di mana sumurnya? Di belakang. Oh itu. Ada ininya enggak? Ada karomahnya enggak sumur itu? Yang Mbak dengar? Kurang tahu. Atau sumur-sumur biasa saja? Sumur biasa, cuman kebanyakan kalau orang kadang-kadang, Mbak boleh minta air enggak? Ya sok aja ngambil sendiri, ngomong sendiri mau buat apa gitu. Kalau saya cuma bisa ngasih tunjuk aja. Dia kadang ngambil, tapi kadang-kadang orang tuh kesini, Mbak mau ngambil air lagi ya buat mandiin ini, anak saya sakit, udah mulai lagi di kampung, minta sembuh. Kadang taruh di sini dulu airnya gitu. Tapi yang misalnya kalau ada peziarah baik dari kalangan etnis Tionghoa maupun dari kalangan pesantren ya, dia ya prosesnya di sini ya. Posisinya paling utama di sini sampai. Ya di sini ya, di sini. Dia ngantar begitu lah. Iya. Pernah enggak, Bu? Misalnya ada kan biasa iseng orang ada yang nyoba agar gitu kan. Apa sih isinya? Ada dulu dari tim dunia lain. Dari Haji Ustomi, Jang Ustomi itu ya, kenapa pernah, dia? Ya, pernah datang ke sini juga, pengen tahu gitu ya, emang ada sih, cuman ya nggak nakal, nggak ganggu, ya cuman dari orang-orang kalangan sini aja. Cuman kalau yang ada galaknya yang depan kan itu kan namanya juga kan pengawal dia, jadi sebelum ke dia pasti ke ya, dulu kan. Berhadapan dia, dengan beliau dulu. Ya. Oh dia yang galak sih. Ya, karena kalau ada tujuan orang yang nggak bener ya pasti dia kayak nggak terima gitu. Pakai dia pakaiannya pakaian sana kolor sama rambutnya kayak Shaolin gitu. Di kelabang gitu, botak tuh. Iya, kayak iya. Shaolin kungfu. Iya, zaman dulu aja gitu. Dia kecil, dari kecil pendek sampai bisa ke tanaman tingginya. Gitu. Pernah dulu suami saya juga pernah diajak bulat sama dia. Masyaallah. Dulu pernah. Cuman ya yang wilayah sini aja gitu. Kalau yang lain-lainnya ya enggak berarti ya sih. Kalau juru kuncinya turun temurun atau gimana, sebelum ibu siapa? Sebelum saya dulu orang sininya. Nah, dulu kan saya tuh iseng-iseng daripada adik saya tuh jauh dari Bumi Ayu, Jawa Tengah, pas lagi hamil tuh ketemu suami di sini kan. Ah, pikir-pikir daripada ini kan suami saya parkir nggak usah kontrak, saya tinggal di sini bikin saung-saungan gitu, gubuk tuh. Nah, terus lama-lama tuh dikasih saran dari orang kelenteng,
daripada pinggir jalan kayak gini Ron, pakai tenda mendingan kamu bangun aja sebelah ya deh, ntar kapan-kapan. Nah terus ada orang jarang dari Bali, Kopi Pink namanya, dikasih uang buat bangun. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi di sini tidak ada jasad, tapi setiap etnis Tionghoa yang mau berziarah maka dia pasti melakukan proses sembahyang di sini. Sungguh-sungguh sangat bersih, sangat rindang. Ya karena kondisi begini saya juga merasa nyaman. Merasa tidak datang ke sebelas makam keramat. Demikian saudaraku, perjalanan ziarah kami di makam keramat Tumenggung Arya Wiracura yang berada di Jalan Sukalila Utara, Kota Cirebon. Saudaraku, terima kasih atas support dan dukungannya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Setidaknya saudaraku memahami bahwa ada sosok etnis Tionghoa yang kemudian dia menjadi salah satu penyebar agama Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Saudaraku, mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Sekali lagi, terima kasih atas support dan dukungannya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya tentu meminta maaf. Kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.